Tapi kalau misalnya dia sih kayaknya emang harus berkarya aja dulu. Iya, gitu, bikin aja dulu. Apalagi Pak Vincent Padesta kan yang penting kan karya dulu kan. Karya. Karya dulu. Enggak pernah memikirkan angka di apa ini gitu. Itu urusan belakangan. Apa gitu. Apa nih? Bagus, tahu dia. Bagus, dia bisa nyitain lagu tuh pas yang apa? Bulan Ramadan, ya Lel dia. Gua melihat itu. Gua kan nonton kan kadang suka ini. Kalau misalnya lagi apa? Video call. Mau dinyanyiin dong sama Ebel. Iya. Banyak yang suka lah. Banyak yang suka. Pasti jadi banyak yang menantikan karya-karya dia. Karyanya Ebel. Makanya gue kalau tips gue biar dia meledak, supaya lagu dia meledak, itu ya harus diproduksi dengan serius. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Gitu. Dan ya minta tolong promo sama teman-teman juga. Bener, nantinya serok, pastinya gitu. Supaya meledak gitu. Kalau saran gue. Dan kebetulan gitu juga sih menurut gue. Kalau saran lu, biar meledak. Kalau saran gue sih, yang penting ini bisa kayak di kalau bikin story biasanya kan ada link sound-soundnya tuh. Oh, soundnya. Kan? Soundnya. Nah, iya, itu dipakai jadiin gimmick gitu loh. Betul, betul. Atau bener, TikTok ya? Juga kan suka TikTok bisa, juga bisa sound dari TikTok. Trend, gitu. Iya, kayak Komang Rais. Komang Rais kan itu kan jadi laku juga gara-gara itu. Terus senior gua aja. Itu saran gua sih kalau biar meledak Bel. Iya, Bang, siap, Bang. Ini sih Bang menurut saya. Ini kebetulan banget saya juga jadi dulu tuh pengen banget mesti angin gitu. Iya, gue apa kayak gitu ya, bang? Loh, tiba-tiba bang sakit loh, terus saya datang. Angin gue. Terus kan mereka kegadang. Begadang kemarin gue. Cari. Ya kalau bang begadang harusnya izin bang. Balsem. Izin. Ya, gak bisa, gitu. Gue orangnya komit. Gue kalau udah syuting. Ya nggak bisa begitu. Dalam keadaan apapun, gue usahain untuk tetap datang gue standby. Iya. Kalau kesehatan lu. Kalau lagi kagak sehat begini kan kita juga, ya gimana nih? Iya. Disembuhin aja dulu ya. Bentar ya, bentar. Apa? Regen lagi kalau enak badan tuh. Ya kok bisa momen-momen begini, Bang? Ya masuk angin. Enggak pernah deh orang masuk angin begini. Pernah itu. Pernah ini. Sendawa masuk angin. Gitu, Tare. Bel. Kalau dari kita. Dan nunggu itu dulu tuh. Regen kasih. Ya. Betul lu batuk juga. Iya. Berobat dah, coba sana. Enggak ada. Udah. Daripada sakit. Oh, coba ngerokok. Hah? Ngerokok doang. Daripada sakit. Enggak ada. Kayak gue tau sesro, tapi tempatnya kaleng. Iya, terus kenapa? Nah, di sini saya merasa ada keanehan. Ente yang aneh! Ente yang aneh! Coba, Pak. Jeru aneh kenapa dibeli, Bang? Mungkin isinya inilah yang bikin semangat kita bergejolak. Ente udah tahu ini aneh. Ente beli terus sekarang lapor ini aneh. Karena ente yang aneh. Karena lu mau beli di hari-hari beli 3 gratis 1. Beli di mana tuh, Bang? Di hari-hari beli 3 gratis 1. Coba enggak buat apa?